Kemudian yang selanjutnya wa anhu anhu dari Anas berarti ya. Dari Anas beliau mengatakan karena Abu Talha ta aksar al Ansari bil Madinati malan min nakhlin. Abu Talha itu adalah sahabat yang paling luas kebunnya, punya kebun paling luas dulu di antara orang-orang Ansor. Wakan ahabba amwalihi ilaihi bayruha. Kebun yang paling dia cintai adalah bayruha. Jadi orang-orang Arab itu terbiasa memberi nama benda-benda mati. Kebun, kasih nama. Bahkan nabi itu pedangnya dikasih nama, kudanya dikasih nama, untanya dikasih nama, omprengnya dikasih nama, gelasnya dikasih nama. Gitu. Jadi kebun yang paling disukainya botol adalah bayruha. Wakanat mustakbilat al masjid. Kebun ini menghadap masjid. Jadi sini masjid, depannya ke kebunnya Abu itu Bayruha. Wakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadhuulha, wa yashrabu min ma'iha fiha tayyibin. Jadi Rasulullah itu mampir sering mampir ke situ atau terkadang mampir ke kebunnya Abu Talha. Nah, dalam kebunnya Abu Talha itu ada sumur. Rasul sering dan senang minum pada dari air tersebut. Falamma nazalat hadihil ayah. Kemudian ketika turun ayat, Lantanalul birwa hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapat kebaikan yang benar-benar baik inti dari kebaikan apa itu surga ada penafsirannya gitu kalian tidak akan masuk surga sampai hatta tufiqu mimma pun sampai kalian menginfakkan menyedekahkan harta-harta yang kalian cintai nah mendengar ayat ini Abu Talha itu termenung mikir lah Berarti saya harus menyedekahkan harta yang saya cintai, yang dicintai beliau banyak dipilih, dipikir mana ketemu. Bayruha kebun bayruha itu yang paling beliau cintai. Kenapa depan masjid ada sumurnya, rasul pun sering ke situ. Qama Abu Talha ta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Abu Talha datang ke Rasulullah berkata ya Rasulullah Allah menurunkan ayat yang tadi lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun belum mengatakan wa in ahabba mali ilayya bayruha harta yang paling aku cintai bayruha ya Rasulullah kata beliau wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birroha wa ta'ala Indallah Allah ta'ala fadakha ya Rasulullah haythu arakallah ya Rasulullah harta yang paling aku cintai bayruha dan ini aku ikrarkan menjadi sedekah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah ya Rasulullah. Terserah engkau. Mau diarahkan seperti apa? Terserah engkau. Kata baginda Nabi. Bakhin zalika malun rabih. Zalika malun rabih. Kata baginda Nabi. Ya kalau bahasa kita. Beruntunglah kamu. Beruntunglah kamu. Mabruk-mabruklah gitu hartamu ini benar-benar harta yang diberkahi. Waqad sami'tu ma qultu wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Aku sudah mendengar dan aku terima niat baikmu, aku anjurkan kamu membaginya kepada kerabat. Faqala Abu Talha af'al ya Rasulullah faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi. Kemudian oleh Abu Talha kata beliau, siap ya Rasulullah. Dibagi-bagi kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya. Masya Allah, ini dulu sudah pernah kita bahas. Harusnya hadis ini bahwa di antara infak yang terbaik adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk wakaf, karena wakaf itu pahalanya mengalir pahalanya mengalir ya bahin bahin benar-benar mengalir ya benar-benar beruntung kenapa wakaf itu pahalanya mengalir ya semoga pahala antum semua mengalir ya ini sudah jadi ini apa namanya pesantren santrinya udah pindah ke sini semua semoga pahala antum mengalir dan semoga antum juga punya tambahan rezeki untuk bantu Pak Abdul Latif untuk melunasi Pak Abdul Latif ya. <laughs> masih kurang berapa Pak Abdul Latif? Kurang 700 juta ini di belakang ini masih kurang 700 juta. Semoga ya antum dapat punya rezeki, kita juga punya rezeki. Allah membuka rezeki untuk kami bisa melunasi apa belakang ini ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pahalanya Mengalir beruntung, benar-benar beruntung. Kemudian, yang selanjutnya, hadis ini menganjurkan kita mengedepankan saudara dulu sebelum orang lain. Kita kayak mau bayar zakat kepada siapa saudara dulu sebelum orang lain. Nah ini Rasulullah menganjurkan Abu Talha untuk membagi tanahnya, kebunnya kepada kerabat. Dibagi kerabatnya dan anak-anak pamannya. Dibagi. Nah kita kalau punya kelebihan rezeki setelah istri, anak sudah, orang tua dulu pada sudah, barulah ke kerabat kita. Mungkin kakak-kakak, anaknya kakak, gitu. Sudah pada yang dekat-dekat sudah, kemudian yang jauh saudara emak, saudara bapak, paman, pakde, budi, bulik semuanya di, dibaiki. Mereka sudah semua anak-anak mereka. Jadi urutannya seperti itu. Sebelum ke, ke yang lain. Ya meskipun ke yang lain juga boleh. Anjurannya sedekah kepada kerabat dulu. Kan dalam hadis Sahih sedekah kepada orang lain dapat pahala sedekah. Sedangkan sedekah pada kerabat dapat dua pahala. Pahala sedekah dan menyambung silatur rahim. Ya. Wallahu alam bisawab. Ini beruha, sekarang lokasinya sudah menjadi masjid. Sudah menjadi masjid Nabawi. Sudah di dalam masjid. Lebih untung lagi itu Abu Talha. Iya kan? Jadi sampai sekarang dapat pahala pahalanya karena ada orang sholat di situ di situ semuanya itu dulu sebagiannya adalah milik Abu Talha al Ansari. Wallahu a'lam bishowab. Baik. Kemudian hadis selanjutnya. wa'an Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhu qal Abdullah bin Amr bin As bedanya Amr dan Umar Umar tulisannya Ain Mim Ra kalau amr ain mim ra dan wawu jadi kalau membaca bahasa arab ada anu oh enggak ya udah enggak apa-apa kalau ain mim ra ada wawunya jangan dibaca umar tapi amr kalau ain mim ra saja itu berarti umar jadi bedanya amr dan umar itu di penulisan amr ada wawu umar enggak ada wawu Abdullah bin Amr bin As kala Syekh Zakari al-Ansari huwa jahimah ini Amr bin As ya dia. yang diterjemahkan ya oh <tuh>, ada ini ini maksudnya nanti kalau baca hadis biar nggak salah ini Umar ya kalau ini apa bacanya? Amr. Amru, kalau kita jadi Amru gitu ya. Nah, kalau ini Umar ini Amru, Amr. Tulisannya gitu. Ada Pak Amru kan? Orang sini ada ya? Ada sih kenal namanya Pak Amru. Berarti kalau bahasa Arabnya nulisnya Amr. Kalau Pak Umar, balas nulisnya Umar. Jadi Abdullah bin Amr bin As Radhiyallahu anhu ta'ala ta Ada seorang laki-laki mendatangi baginda Nabi sallallahu sambil berkata ubahi Aku berbaiat kepadamu ya Rasulullah untuk hijrah dan berjihad perang Aku mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala Rasul bersabda Fahallaka min walidayka ahadun hayyun Salah satu orang tuamu masih hidup enggak? Jadi ada orang datang ingin ikut hijrah, ikut perang, termotivasi pahala Allah. Balik ditanya, salah satu orang tuamu masih hidup? Beliau mengatakan, Qal na'am bal kilaihima. Ya, dua-duanya ya Rasulullah masih hidup. Qal, "Fatabtagil ajra minallahi ta'ala." Kamu pengen dapat pahala dari Allah? Iya. Qala, "Na'am." Qal, "Farji' ila walidayka fa ahsin Muttafaqun 'alaih wa hadzal lafdzu Muslim. Pulang. Enggak usah ikut tijrah. Enggak usah ikut perang. Pulang, bahagiakan orang tuamu. Masya Allah. Jadi kalau memang orang tua kita membutuhkan kebahagiaan, membutuhkan perhatian, maka jihad pun tidak lebih utama dari berbuat baik pada orang tua. Bahkan hijrah pun kedudukannya di bawah berbakti pada orang tua. Wafiriwayatin lahumak dan satu riwayat dari Bukhari Muslim, ja'a rajulun fastazanahu fil jihad. Seorang laki-laki datang ke baginda Nabi minta izin untuk jihad perang. Faqala Rasul bersabda, orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Dia berkata, iya, benar ya Rasulullah. Qal Rasul bersabda, fa ma fajahid. Berjihadlah untuk membahagiakan orang tuamu. Berarti membahagiakan orang tua itu lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Kalau memang kedua orang tua kita membutuhkan kehadiran kita semua. Jadi seorang muslim kita harus pintar-pintar memilah-milih antara keutamaan. Jihad utama. Siapa yang nggak tahu jihad itu utama? wa zurwatu sana mihal jihadu fi isabilillah. Puncak daripada kebaikan dalam satu hadis adalah jihad di jalan Allah kata Rasulullah. Jihad Kalaupun wafat, gugur, syahid, dijamin masuk surga, memberi syafaat kepada 80 keluarga, aman dari siksa kubur, aman dari goncangan kiamat, bahkan sebagian syuhada langsung masuk surga, setelah mereka mati pun masih hidup. Iya. Wala taqulu fi amwat bal ahya'u walakin tash'urun. Jangan kalian kira orang yang syahid itu mati. Mereka itu masih hidup, benar-benar hidup di dunia yang berbeda. Kalian yang tidak menyadarinya. Setinggi itu pahala jihad, kalau orang tua masih membutuhkan kita, lebih utama berbakti pada orang tua. Ya kita punya anak, punya istri harus kerja, tapi orang tua membutuhkan kita, membutuhkan bantuan kita. Maka ya anak istri tetap diurusi, tetap mereka ya jangan sampai kekurangan. Kalau sudah ya sekedar cukup saja, setelah itu langsung ke orang orang tua. Iya langsung ke orang tua. Istri kita malah menghalang-halangi berbuat baik kita pada orang tua. Ganti istri. Ya, istri kok menghalang-halangi kita berbakti pada orang tua diganti ganti saja. Tapi kalau istri kita nggak menghalangi, jangan diganti. Ya, nah, berarti kan mendukung kita berbuat berbuat baik. Nah gitu. Ya, yang nah, berjihad saja kalah pahalanya dengan berbuat baik pada orang tua. Masya Allah. Sekedar ngisi pengajian, oleh sekedar ngisi pengajian gitu ya. Sekedar ngisi pengajian, sekedar acara apa, arisan apa, walimahan apa, rekreasi. Orang tua kok butuh kita tinggalkan semuanya. Kita ke orang mudung maksudnya ya. Udah, urusan kerjaan bilang, orang tua bapak saya lagi dalam kondisinya seperti ini, butuh saya, izinkan saya. Saya yakin itu pemilik perusahaan akan mengizinkan, karena dia juga pernah punya orang tua. Kok enggak ngizinin, tinggalin aja pekerjaannya. Repot amat, insya Allah nanti diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Nah, kalau kita lihat hadis ini seolah-olah orang tua itu segalanya. Iya apa enggak? Iya, segalanya, melebihi anak, melebihi istri, iya kan? Melebihi jihad, bahkan melebihi jerah oleh wakil dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi, membahagiakan orang tua itu juga jihad loh, ya membahagiakan emak, membahagiakan bapak, itu bagian dari jihad pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad itu jalan surga, hijrah juga jalan surga, membahagiakan orang tua juga, jalan surga. Wa hu, masih dari Anas bin Malik, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqal,

dicari biar nyambung itu silaturahim. Kalau membalas kebaikan itu namanya mukafi. Saya datang ke Pak Irsan. Terus kemudian ganti Pak Irsan datang ke saya. Itu Pak Irsan namanya mukafi, yukafi membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu ya Silaturahim secara umum masuk, tapi bukan spesifik yang dimaksud Nabi. Yang mau hajatan siapa yang mau hajatan? Enggak ada. Hah? Mungkin kita diundang paruhnya mau nikahan katanya belum? Oh belum ya. Iya. <laughs> kita diundang oleh teman untuk ajatan. Kita datang datang namanya undangan sekarang kan apa mohon doa restu dengan membawa duit 50 ribu tapi gak ditulis dengan membawanya itu ya <laughs> mohon doa restu dengan membawa duit 100 ribu gitu kan cuma yang dengan membawanya kan gak ditulis ya mahduf itu kalau dalam bahasa nahwu gak ada itu tapi harus ada nah kita datang Biasanya itu sama Soebul Bait ditulis kan? Ditulis. Pak Irsan yang punya hajatan ditulis. Oh, Pak Iskandar nyumbang 500.000 ribu. Kan, gitu. Pak Nasrul nyumbang 200 ribu. Pak Tio nyumbang 300.000 ribu. Nah nanti giliran Pak Tio mantu, Pak Irsan datang. Itu bukan silaturahim. Itu, itu membalas kebaikan. Ya. Jadi maksud silaturahim ini orang kagak pernah datang ke kita, kita yang datang. Itu orang suka musuhin kita, kita datang bawa hadiah gitu, bawa pemberian, datang ngajak baik-baik itu namanya silaturahim. Orangnya sudah pernah berbuat baik, sering berbuat baik kepada kita, sering berkunjung ke kita, kita ke sono namanya berbalas kebaikan kerjakan. Wallahu a'lam bisawab. Ya.